Gamit dari SMP Negeri Purworejo. Dengan peringatan hari ulang tahun ke-78 RI terus berlanjut untuk Indonesia maju. Sebagai bentuk rasa syukur dan sukacita atas seperti kami. Kalau Bupati Purworejo dari PPA SMP Negeri Purworejo mengambil subtema berbudaya berprestasi jejak pemuda menuju Indonesia gemilang. Tiga siswi pembawa semangat dan satu aspek yang semuanya dengan penampilannya anggun tetap dengan penuh celah ada adu. Terima kasih.
maupun provinsi maupun nasional. Bagi semangat ini dari SMP Negeri 4 Purworejo. Thank you.
Ya, ada penampilan khusus dari SMP Negeri 6 Purworejo. Kita akan lihat terlebih dahulu penampilan dari teman-teman adik-adik kita dari SMP Negeri 6 Purworejo. Ya, kita berikan waktu 2 menit ya untuk perform di depan panggung kehormatan. Kenyamanan dalam hidup berbangsa dan bernegara, bahu-membahu untuk menjadi penjaga ketertiban lingkungan. Prajurit bertameng menggambarkan benteng perlindungan diri keluarga dan masyarakat juga lingkungan. Ini pasukannya luar biasa. Kata-kata yang ada di tamengnya itu juga luar biasa ya. Pantang mundur, Indonesia maju, anti korupsi ya. Kita mudah-mudahan berharap adik-adik kita suatu saat lah setelah mereka bekerja juga bisa mengamalkan hal-hal yang ada di tameng tersebut ya. Terima kasih. Bisa rapikan tangan untuk adik-adik yang memakai busana daerah dari berbagai busana daerah, boleh senyum dan rapikan tangan Indonesia. Disusul teknologi meningkatkan kualitas hidup. Dengan kreativitas teknologi, siswa SMP Negeri 6 Purworejo menampilkan bakso yang tidak dapat dimakan, yaitu bak sampah otomatis
dapat dicoba dan dapat juga dirisan ya. Gitu ya. Ini menggunakan sensor secara otomatis. Sehingga ya, pada saat kita mendekat otomatis membuka sendiri. Ya? Luar biasa. Okay. Ya. Boleh dicoba? Ibu Cintanya deh ya, maju. Ternyata ini teknologinya luar biasa, bisa membuka sendiri ya. Oke, okay. Ada Ibu Erna saat Ramadan, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih menggunakan ya, okay. Partisipasinya. Iya, ternyata dilanjutkan dengan pasukan drum band dari SMP 31 Purworejo. Thank you.
Bupati Buat Hati Dunia dan Tengkorak. Namun kembali yang menjadi kesempatan yang tertarik bahkan masuk dalam perekonomian masyarakat Purworejo juga kami presentasikan dalam acara yang datang pada siang hari ini. Di belakang mobil manggis ada adik-adik kita yang membawa aneka buah-buahan dan ada juga Miss Celorot itu. Miss Celorot ya, yang tentunya keren dan luar biasa sekali. Di belakangnya ada Pak Tani Butani yang membawa syarat nih kalau haus langsung diminum ya. Baik, di belakang tarian topeng ireng merupakan tarian yang berasal dari Borobudur, Kabupaten Magelang, yang menjadi simbol bahwa dalam mencapai tingkat keberhasilan Purworejo membutuhkan dukungan dan kerjasama yang kuat dari daerah-daerah tetangga. Iya, barangkali ada persiapan-persiapan. Ini adalah tarian khas Kecering ya. Oke. Okay. Kita gimana ini? Ya. Kita gimana? Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk SMP Negeri. Katanya Negeri 31 Purworejo di bawah pimpinan Ibu Yodianti Wahyuningsih SMD Purworejo siap memakan saya bersinergi untuk Indonesia semakin maju. Baik, selanjutnya persiapan nomor undi 19 SMP Muhammadiyah Purworejo. Baik, kami mengingatkan untuk seluruh penonton yang ada di seputaran alun-alun untuk berhati-hati. Karnival dari SMP Muhammadiyah Purworejo sebagai bentuk gaya hidup berkelanjutan di bidang fashion. Dilanjutkan dengan Mervin Band Gita Citya sebagai ikon utama SMP Muhammadiyah Purworejo. Iya, luar biasa dari SMP Muhammadiyah Purworejo. Ini dua ikon menggunakan tentunya memberikan tampilan yang luar biasa. Di belakangnya ada marching band Gita Citya dari SMP Muhammadiyah Purworejo. Kami persilakan untuk jaga jarak ya, tidak terlalu cepat namun juga tidak terlalu lambat sehingga tampilan bisa lebih menarik untuk disaksikan. Ya. Bersama-sama kita akan menyaksikan dari SMP Muhammadiyah Purworejo marching band drum band dari SMP Muhammadiyah Purworejo. Marching band Gita Citya SMP Muhammadiyah Purworejo. Purworejo.
ini kepada Ibu Wakil Bupati Purworejo, Buket Anggrek. Kita akan tunggu bersama-sama. Ya, kepada Wakil Bupati Purworejo, kami persilakan untuk menerima buket bunga dari SMP Muhammadiyah Purworejo, bunga anggrek yang tentunya berwarna ungu untuk Ibu Wakil Bupati Purworejo. Boleh berfoto bersama terlebih dahulu, mayoret boleh berkumpul foto. SMP Muhammadiyah Purworejo memiliki berbagai macam prestasi, juara satu lomba Popda sepak bola tingkat kabupaten.
Raya Purworejo yang kita menampilkan berbagai macam ragam, mulai dari tadi ya, kemudian juga pasukan merah putih dan diakhiri dengan pasukan Kecil, ini pasukan kecil ini ya, dari SMP 14 Purworejo. Terima kasih SMP Muhammadiyah Purworejo. Siap-siap untuk selanjutnya nomor urut 20. Ini dari ternyata fotonya banyak banget nih ya. Baik, kita akan sama-sama saksikan penampilan dari SMP Negeri 2 Purworejo. SMP Negeri 2 Purworejo. Inilah pembawa tanduk SMP Negeri 2 Purworejo, Kalarpol Purworejo, kemudian pembawa panji dan juga bendera merah putih, dilanjutkan dengan marching band SMP Negeri 2 Purworejo. Untuk tampilan SMP Negeri 2 Purworejo satu ini. Dikisahkan seorang wanita cantik bernama Nyai Baglet dan Raden Amu Aulangit sebagai suaminya serta ketiga anaknya Raden Jero, Raden Romo Cengkok dan Raden Romo Gemang segala perkat pernik kisah kehidupan. Iya, berkenan kepada keluarga BNI Kabupaten Purworejo dan Ibu adalah Miss Kue Lompong ya, karena rapnya itu Kue Lompong semua. Betul, Purworejo beserta Ibu, terima kasih SMP Negeri 2 Purworejo. Dari Purworejo untuk Indonesia, dengan segala keanekaragaman telah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Para tokoh dan benar seperti B.R. Supratman, Urip Suharjo, Jenderal Ahmad Yani, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Jenderal Sarwo Edi Wibowo dikenal sebagai pahlawan nasional yang fenomenal yang menghiasi khasanah bangsa Indonesia. Iya, boleh ya mengambilkan tangan adik-adik, senyum dada di depan patung kehormatan. Iya.
Dewa Shiva dan juga Dewi Parwati. Ini merupakan
sejarah buah sekawan yang ditemukan di tahun 15 Agustus 1979, ya. Kaca emas 22 karat setinggi 9 cm dan berat 2,5 kg. Muri-muri warna khasana kesenian tradisional ini dari Topangion dari SMP 33 Purworejo, SMP Negeri 33 Purworejo. Di belakang pasukan budaya ini sudah ada pesona Nusantara penuh warna. Ini dari berbagai macam pakaian dari berbagai provinsi di Indonesia. Iya, parade budaya Kalapo ini juga patut meriah dengan menampilkan berbagai macam adat di seluruh Nusantara yang tentunya indah dan juga seluruh mencetak generasi emas 2045 ini juga ditampilkan oleh SMP 33 Purworejo dan berbagai kostum profesi. Iya, untuk Merdeka mencetak generasi emas ini juga menampilkan profesi seperti guru, dosen, tentunya ini untuk mendukung tercapainya kurikulum Merdeka dan pembelajaran konten yang beragam. Ini agar peserta didik bisa lebih optimal untuk mengembangkan kemampuan diri mereka masing-masing. Pernah pernik warnai Purworejo, colorful Purworejo sesuai dengan tema Karnaval tahun 2023 juga kita tampilkan di barisan Karnaval SMP Negeri 33 Purworejo. Ya, diucapkan terima kasih untuk SMP Negeri 33 Purworejo yang sudah melintas. Nah, ini juga ada pasukan pramuka yang luar biasa berisi piala-piala perolehan kejuaraan di Liga Pramuka. Mereka memberikan hormat kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Dia adalah Pramuka Garuda. Pramuka Garuda dari SMP 33 Purworejo. Yaitu nomor undi 22 dari SMP Negeri 15 Purworejo. SMP Negeri 15 Purworejo akan melintas pasukan bendera. Spanduk terus dilanjutkan bawa bendera, dilanjutkan pasukan drumband. Pas drumband dari SMP 15 Purworejo. Leader. Jadi aksinya SMP 15 Purworejo, Agus Sisi, Rupa Budidaya, Tanaman Agro, Ekonomi, pembuatan ekonomi, dan kegiatan belajar mengajar berbasis e-learning.
Sang Guru Monas. Setelah dua band, belakangnya adalah Kak Lima dari SMP 15 Guru Monrejo. Dari yang ada di toples itu adalah Eko Enzim. Eko Enzim produk dari SMP 15 Purworejo. Baik, di belakang dari mobil anggrek ini sudah ada punokawan dan juga tentunya wayang ya, yang tentunya ditampilkan dari para siswa dan siswi SMP Negeri 15 Purworejo atau Stanley Bells di bahasa kerennya ya. Terima kasih Stanley Bells. Iya, kepala sekolah ini juga berpartisipasi aktif. Ini ada Bu Betty ya. Terima kasih. Ini oh ternyata yang jadi pengawalnya adalah Bu Betty ya. Terima kasih untuk SMP Negeri 15 Purworejo. Barangkali akan menyampaikan buket bunga. Iya, oke. Kita masih bersama-sama menyaksikan tampilan dari SMP Negeri 15 Purworejo. Ini ada miniatur lumbung padi. Lumbung padi yang menginterpretasikan kemandirian dalam pangan yang harus kita miliki, harus seluruh masyarakat Purworejo miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Yang kami hormati Bapak Bupati Purworejo, Bapak Gus Bastian beserta jajarannya. Yang kami hormati Pak Wasit Diono, Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya. Yang kami hormati Panitia Karnaval Kemerdekaan RI ke-78. Yang kami hormati para tamu undangan. Yang kami hormati para penonton sekalian. Izinkanlah kami untuk melaporkan formasi barisan karnaval SMP Negeri 15 Purworejo. Yang pertama adalah spandu, yang kedua adalah pasukan pengibar bendera, yang ketiga adalah grup drum band dari Libes, yang keempat adalah Rama Sinta, yang kelima adalah karnival bebas, yang keenam mobil informasi yang berisi display Eko Enzim dan sampel budidaya anggrek. Yang ketujuh adalah pendawa limo dan semar. Kedelapan adalah legenda Nyai Bagle. Kesembilan adalah hasil bumi Kabupaten Purworejo. Kesepuluh adalah kearifan lokal.
ke-11 adalah kerajinan limbah plastik, ke-12 adalah prajurit Bagelen, ke-13 adalah Bapak Ibu Guru Pekambu. Izinkanlah kami untuk menyiapkan pasukan kami. Pasukan SMP Negeri 15 Projo, hadap kiri, gerak. Dengan ini kami persembahkan sebuah tari yang melupakan legenda Nyai Bagelen, mahakarya dari guru kami Ibu Diah Ayu Pitaloka. Pasukan tari siap. Tari yang kami tampilkan, maka dengan ini kami mohon diri untuk melanjutkan perjalanan kami. Pasukan SMP Negeri 15 Projo, hadap kanan, gerak, maju, jalan. SMP Negeri 15 Projo. Kita 15 untuk bisa melanjutkan perjalanan di bawah pasukan asing dunia dalam dari pasukan dari Pasukan Mojo yang dimiliki pasukan kita yang unik dan cantik. Iya, ini juga dari bahan dasar plastik. Dari bahan plastik menjadi gaun yang cantik untuk mengikuti karnaval pada siang hari ini. Baik, diucapkan terima kasih untuk SMP Negeri 15 Purworejo dan juga kepada seluruh sivitas akademika SMP Negeri 15 Purworejo yang sudah menampilkan berbagai macam atraksi dan juga tampilan karnaval untuk siang hari ini. Boleh bersiap-siap selanjutnya. Dilanjutkan dewan juri, ini adalah yang nomor 23 dari SMP Buderan Purworejo. SMP Buderan Purworejo. Diawali dengan pasukan banner membawa nama kebesaran SMP Buderan Purworejo. Dilanjutkan drum band Gracia Sarita di bawah acuan Ibu Mirna Sita Hartinting sendiri. Drum band
bisa melanjutkan perjalanan untuk SMP Bruderan Purworejo. Disusul di belakang Kor Drum Band ada siswa-siswi asli dari Papua. Dan ini adalah penampilan terakhir dari SMP Karnaval SD dan SMP pada siang hari ini. Kita akan ada karnaval lagi tanggal berapa? Tanggal 26 Agustus ya untuk karnaval SMA dan umum. Kita akan saksikan bersama penampilan dari Gita Bahana Spencer. Gita Bahana Spencer SMP Negeri 1 Purworejo. Tepuk tangannya mana? Untuk yang ada di sebelah kanan panggung kehormatan untuk bisa mundur. Ya, untuk tetap menjaga ketertiban ya selama berlangsungnya karnaval. Thank you.
untuk berfoto bersama mayoret-mayoret kita yang luar biasa dari Spencer. Kami persilakan juga Wakil Bupati Purworejo untuk menerima penghargaan berupa buket bunga dari Spensa Purworejo. Kami persilakan untuk para mayoret untuk maju ke depan. Oke, dikasih jalan ya. Silakan. Sekali lagi ini adalah peserta terakhir untuk Karnaval Colorful Purworejo tingkat SD dan SMP pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Kita akan menyaksikan Karnaval kembali tingkat Kabupaten Purworejo pada hari Sabtu depan tanggal 26 Agustus untuk Karnaval SMA Umum dan Dinas. Gita Bahana Spensa, ini adalah marching band dari SMP Negeri 1 Purworejo. Setelah drum marching band dari SMP Negeri 1 Purworejo, ada pasukan mobil visualisasi budaya Nusantara, ada pasukan nuansa merah 20 siswi, nuansa hijau 18 siswi, dan nuansa ungu 15 siswi. Ada pasukan kesatria 21 siswa. Disusul dengan visualisasi daerah, mobil visualisasi daerah kebudayaan yaitu Jaran Kepang, dan ditutup dengan pengampu atau guru dan karyawan dari SMP Negeri 1 Purworejo. Iya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian seluruh rangkaian Karnaval SD SMP pada hari ini 19 Agustus telah usai. Baik, kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu.
dan untuk masyarakat Purworejo ada karnaval lagi tingkat kabupaten yaitu pada hari Sabtu depan tanggal 26 jamnya jam 1 ya, tanggal 26 Agustus jam 1 siang. Baik, dan ini adalah pasukan rewo-rewo dari SMP ini ya. Ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih sudah sukses.